5 kapal Republik Indonesia, KRI, dikerahkan menjaga perairan Natuna Kepulauan Riau menyusul maraknya kapal asing terutama asal Tiongkok yang terus berusaha masuk ke teritorial Indonesia. Pengerahan kapal perang ini juga untuk menjaga perairan Natuna dari pencurian ikan oleh kapal asing. Kepulauan Natuna ini adalah teritorial kita yang masuk dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa ini saya sampaikan? Karena jelas di Natuna ini ada penduduknya sebanyak 81.000. Di sini juga ada bupatinya, di sini juga ada gubernurnya, ada semuanya. Jadi jangan sampai ada yang justru kita sendiri bertanya dan meragukan, enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Enjoy Channel. Cina mulai menanggapi santun ketegangan yang terjadi di Laut Natuna. Bukan bersifat tantangan seperti saat awal, masalah ini mencuat yang hampir 2 pekan lalu. Kini Cina menilai masalah ini bisa diselesaikan dengan komunikasi. Juru bicara Menteri Luar Negeri Cina, Geng Shuang, mengatakan Cina dan Indonesia telah berkomunikasi secara diplomatik terkait persoalan ini. Cina dan Indonesia adalah mitra strategis yang komprehensif. Di antara kami, persahabatan dan kerjasama adalah arus utama, sementara perbedaan hanyalah cabang, kata Geng Shuang, yang dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri Cina pada hari Rabu 8 Januari 2020. Lebih jauh, Geng Shuang mengatakan Cina selalu memandang hubungan bilateral dengan Indonesia dari perspektif strategis dan jangka panjang. Ia percaya Indonesia juga akan memiliki gambaran yang lebih besar tentang hubungan bilateral dan stabilitas regional. Namun sebenarnya respon ini berbeda dengan pernyataan yang muncul beberapa waktu yang lalu dalam konferensi PES-nya pada hari Kamis 2 Januari 2019. Pemerintah Cina mengklaim sudah mematuhi hukum internasional. Bahkan Geng Shuang menegaskan negaranya berkepentingan di perairan tersebut. Kasus ini bermula saat kapal pencari ikan dan Coast Guard milik Cina berlayar di kawasan perairan Natuna yang berdasarkan Konvensi United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982 masuk dalam zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia. Dan sekarang TNI memastikan tak ada lagi nelayan Cina yang melakukan illegal fishing di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia pasca kunjungan Presiden Jokowi di Kabupaten Natuna. TNI mengatakan kunjungan Jokowi ke Natuna merupakan pesan ke Beijing. Memang, berdasarkan pengamatan dari TNI Angkatan Udara melalui pengintaian udara, mereka artinya kapal-kapal Cina yang waktu itu melakukan illegal fishing, mereka sudah keluar dari ZEE kita pasca kunjungan Bapak Presiden ke Natuna. Saya kira kunjungan Bapak Presiden ke Natuna merupakan pesan dari pemerintah kita kepada Beijing, kata Kapuspen TNI Mejen Sisriadi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pada hari Kamis 9 Januari 2020. Saya kira itu dibaca dengan cermat oleh Beijing dan kapal-kapal nelayan yang di-backup oleh kapal Coast Guard mereka. Dalam hal ini kapal pemerintah sudah meninggalkan ZEE, sambungnya. Sisriadi mengatakan personel TNI tetap akan melakukan operasi pengamanan di perairan Natuna meski kapal-kapal nelayan Cina telah keluar dari ZEE Natuna. Dia mengatakan TNI akan terus memantau perkembangan di lapangan. Pengamanan tetap kita lakukan. Jadi saya ulangi sekali lagi, TNI tetap melakukan operasi rutin. Operasi itu operasi rutin, mungkin hanya intensitasnya akan kita lihat perkembangannya di lapangan. Artinya perkembangan taktis gitu ya, ujarnya.
Jika perairan Natuna dirasa telah aman, Sisriadi mengatakan operasi pengamanan laut akan kembali normal. Kapal-kapal perang dan pesawat tempur yang sebelumnya berfokus ke Natuna akan dibagi rata kembali menjaga keseluruhan perairan laut Indonesia jika situasi sudah kondusif secara keseluruhan. Nanti kalau sudah benar-benar clear, fokus akan kembali kita ke secara keseluruhan. Jadi kemarin itu fokus dan intensitas kita arahkan ke Laut Natuna Utara, karena operasi rutin itu dilakukan di seluruh wilayah perairan Indonesia, jadi tidak hanya di Laut Natuna Utara, ucapnya. Sisriadi mengatakan hingga kini kapal perang Indonesia yang dikerahkan di perairan Natuna ada 8 unit, sementara itu pesawat udara berpatroli hingga 2 kali terbang. Ada 4 pesawat yang beroperasi dalam 1 kali flight. Kita kerahkan terakhir ke wilayah itu ada 8 KRI, kemudian patroli udara intensif 1-2 flight. Satu flight 4 pesawat udara itu lebih dari operasi rutin biasa. Kita operasi rutin cuman intensitasnya kita tingkatkan di tempat itu, imbuhnya. Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan sampai saat ini tak ada kapal asing yang masuk ke wilayah teritorial Indonesia. Informasi itu dia dapat dari Panglima TNI, Marsekal Hadi Cahyanto. Saya tanyakan ke Panglima TNI, ada nggak kapal yang masuk ke wilayah teritorial Indonesia? Katanya nggak ada, kata Jokowi yang dilansir Antara pada hari Rabu, 8 Januari 2020. Kepulauan Natuna ini adalah teritorial kita yang masuk dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa ini saya sampaikan? Karena jelas di Natuna ini ada penduduknya sebanyak 81.000. Di sini juga ada bupatinya, di sini juga ada gubernurnya, ada semuanya. Jadi jangan sampai ada yang justru kita sendiri bertanya dan meragukan, enggak ada. Nah, bagaimana menurut teman-teman tentang sikap Cina terhadap Indonesia yang pada akhirnya Cina kabur dari Laut Natuna? Silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami hanya mengabarkan dan teman-teman bisa menilainya. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.